Okay, hari ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan khasanah budaya Lampung. Tentunya karena kita tinggal di Lampung, kita harus memahami. Seperti kita ketahui, kalau kalian berada di pelabuhan Bakauheni ini, itu ada Siger Lampung. Siger itu dari mana sih asalnya? Siger Lampung itu dari mahkota perempuan. Lain ladang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya. Begitu pepatah menyebutkan. Di Bali, setiap perkantoran atau perumahan umumnya dihiasi gapura berbentuk pura. Nah, di Lampung beda dan unik karena setiap bangunan publik akan memajang mahkota Siger. Siapa sih yang tak kenal dengan Menara Siger? Menara yang terletak di ujung Pulau Sumatera itu adalah menara yang paling ikonik di Lampung. Saat kalian turun dari kapal feri dan pertama kali menginjakkan kaki di bumi Lampung ini, kalian akan disambut dengan Menara Siger. Menara yang selalu menatap keluas cakrawala itu. Siger Lampung adalah sebuah karya budaya yang terdiri dari dua kata, yaitu Siger dan Lampung. Siger adalah mahkota pengantin wanita Lampung berbentuk segitiga berwarna emas dan biasanya memiliki cabang berjumlah 9 atau 7. Siger merupakan benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lainnya yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara budaya lainnya. Pada zaman dahulu, Siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Saat ini, penggunaan Siger bukan hanya sebagai lambang kejayaan dan kekayaan. Dari bentuk mahkota, Siger kini mengambil konsep nilai feminisme dan ajaran agama Islam. Islam adalah agama dari sebagian besar masyarakat suku Lampung. Saat ini, simbol Siger telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Simbol Siger bisa ditemukan pada motif batik Lampung, lukisan, logo, dan lain sebagainya.
Simbol sigar dapat ditemukan juga dalam bentuk tugu, menara, gapura, hiasan rumah, pagar, hingga bentuk aksesoris seperti gantungan kunci, lukisan, patung, boneka, dan lain sebagainya. Bentuk sigar yang paling khas dan menjadi ikon Provinsi Lampung adalah Menara Sigar yang berada tepat di titik 0 km Pulau Sumatera.